yang mau disampaikan itu? Ini para teman-teman alumni SMP DKI Jakarta akan melakukan rapat kerja. Nanti di dalam rapat kerja juga akan mengadakan dengan salah satu seminar yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara. Artinya seminarnya adalah bukan pindahnya, tapi setelah pindah Jakarta menjadi seperti apa, baik itu pemerintahan, tata ruang, itu nanti akan dibahas dalam seminar dan nanti hasilnya akan dijadikan masukan kepada Pemda DKI mengenai posisi Jakarta, kota Jakarta setelah dilepasin ibu kota negara. Ini rakerda pertama ya Pak ya? Ini rakerda pertama, kan kita baru saja pelantikan beberapa waktu yang lalu. Ya, rakerda ini akan merumuskan program 4 tahun ke depan. Jadi kan diharapkan alumni KNP ini bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat. Iya, jadi posisinya kan kita ini satu sisi bahwa bagaimana kita membuat masyarakat mampu berpartisipasi. Kemudian alumni juga bagaimana memberikan solusi jalan keluar atas problem yang ada di masyarakat yang bisa disampaikan kepada pemerintah. Sehingga alumni memang harus aktif di lingkungan masyarakat. Oke, Ketua. Sebagai ketua alumni DKI ya, itu kedepannya alumni seperti apa sih? Ya, saya kira sebagai satu organisasi ke depan harus punya manfaat di dua sisi. Manfaat pertama adalah bagaimana manfaat masyarakat. Manfaat kedua bagaimana menjadi jembatan itu terciptanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dan di sini alumni jadi jembatan. Oke, Ketua. Ada plastik juga juga gitu kan ya, gitu ongkosnya kecil kan ya, bikin paperback mau paperback ongkosnya nggak sampai 5 juta kan tapi ada tempat di pasar pasar ada esensi di situ tuh ketua umum Puan Anies yang pernah itu keren semua itu sederhana sederhana tapi punya gigitan yang kuat gitu.